Halo sahabat bonsai karse, jumpa lagi di channel saya, channelnya Dongkel Mendongkel, segala jenis bahan bonsai. Kali ini kita akan buru-buru bahan bonsai apa saja yang penting bisa dibikin bonsai. Lokasinya kayak gini geng, kayak apa ya, ini persawahan geng, kayak gini geng, tapi di apa, semak-semak kayak gini loh geng. Kita coba cari bahan bonsai yang bisa jadiin bonsai. Kita cari yang prospek. Ini ada bahan serut. Ini ada bahan sisir geng, kayak gini geng. Ini ada bahan sisir. Cuman kurang oke, kita lanjut geng. Lokasinya di persawahan kayak gini. Kita coba cari bahan serut geng. Ini ada bahan serut. Cuman bawahnya kecil-kecil ini geng, kurang kokoh kayaknya. Kita coba cari yang lain nih. Kurang yang ini geng. Oke sahabat bonsai karse, ini saya cuma butuh yang ini, kita potong aja deh. Alhamdulillah sudah dapat geng. Kita lanjut di pemotongan geng. Oke sahabat bonsai karse, ini hasil yang barusan kayak begini. Ini hasilnya begini. Nah begini, tumbuhnya di tanah begini. Kita reposisi, kayaknya kita harus begini. Ini buat muka boleh, juga boleh, tapi kita harus potong yang ini geng. Kita buang yang ini. Dari sini juga bagus, alurnya jelas, percabangannya juga jelas, tapi kendala di sini batang utamanya dari belakang. Kita coba dari sini, kita kurangin yang ini aja.
Kayaknya yang ini kita harus buang. Kita buka alurnya biar jelas. Nah, penambahkan di pot kayak gini nanti. Kayak gini, Jeng. Cabang-cabang dari alam udah enak. Udah ada kerangkanya, tinggal ngonsep. Kurangin percabangannya, kita bikin gaya kayak pohon tertiup angin, geng. Ini pondasinya. Ini percabangannya udah tinggal nerusin. Kayaknya kita buang yang ini, geng. Yang ini kita buang. Kita coba buang yang ini pakai penopi yang ini, geng. Lebih mengecil. Nah, alhasilnya kayak gini, geng. Udah matang di pot kayak gini. Ini kita buat bag nanti, kita pendekin. Topnya pakai yang ini, kenopinya, geng. Tinggal setting yang sebelah sini. Kita harus buang. Nah, kayak gini, geng. Yang ini kita pendekin. Nah, kayak begini, geng, hasilnya. Hasilnya, kalau kerangka dari alam memang eksotis dan sangat berkarakter kayak gini, ya. Oke, ini hasil akhirnya kayak begini. Oke, sekian dulu videonya dari Bonsai KRC. Kita lanjut di video selanjutnya. Semoga video Bonsai KRC bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi buat teman-teman di rumah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum, salam satu hobi, geng.